Nah, ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang tadi saya sebutkan, ya, intrakurikuler, kemudian proyek penguatan. Jadi sistem proyek penguatannya boleh saja, jangan sampai ada dua, ada pengerjaan berbeda, ya. Jadi proyek based learning di dalam pembelajaran intra itu kan berbasis mata pelajaran, Bapak Ibu. Di dalam proyek ya berbasis tema. Kalau intra tujuannya kan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Yang umpamanya PPKN buat proyek pembelajarannya berbasis proyek, silakan aja mangga itu di kelas dengan kaitannya dengan mata pelajarannya. Tapi proyek penguatan profil pelajar si Pancasila itu sebagai penguat, ya, penguat. Nah, itu di luar jam pelajaran intrakurikuler. Oke, ya. Ini saya lanjut. Apa saja yang harus disiapkan? Ini ada 7 tema yang tadi saya bilang. Ya, 7 tema ini tiap tahun bisa saja berubah. Dan ini domainnya Pemerikbud Riset atau kita sebut pemerintah pusat, ya. Di samping CP, tema dalam proyek itu ditentukan oleh pemerintah. Nah, sekolah diberi keleluasaan. Jadi sekali lagi nih, sekolah diberi keleluasaan untuk menentukan topiknya. Ya, topiknya. Ada 7, bangunlah jiwa dan raga, berekayasa dan berteknologi untuk NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, suara demokrasi. Saya menggunakan, sekarang di semester ini saya ambil suara demokrasi, kemudian ada lagi kearifan lokal sudah kemarin, ya. Jadi ada anak-anak kita yang sedang bekerja di proyek. Bapak Ibu, penekanan saya selalu mengatakan begini, bagi Bapak Ibu yang diam itu merupakan standar tertib, nah pada proyek ini nggak berlaku. Jadi ya, artinya gini loh, tertib itu ketika anak diem. Nah, jadi indikatornya adalah tertib. Indikatornya adalah diem. Itu nggak berlaku nih kalau sampai di proyek ini. Karena mereka bekerja berkolaborasi secara kelompok, kemudian guru mengamati pekerjaan mereka selama prosesnya diamati. Di situ nanti akan bisa melihat bagaimana kolaborasinya mereka, bagaimana komunikasi, bagaimana kreativitasnya, dan bagaimana kritisnya. Langkah-langkahnya, mereka memaparkan dulu, membuat dulu usulan proyek, proposal usulan proyek. Nah, kemudian baru diseminarkan, bukan, ya trennya sih diseminarkan sih sebenarnya, cuma dihadir oleh 2 orang guru doang, ya, untuk melihat proposalnya. Kemudian setelah itu, mereka direvisi, setelah direvisi baru kita berikan surat tugas, ya, surat tugas untuk proyek. Di dalam surat tugas di situ sudah lengkap dengan kartu bimbingan. Nah, hampir samalah dengan kalau kita mau selesai kuliah gitu ya, S2 atau S1. Ini anak kelas 10 Bapak Ibu, ya, kemarin saya menandatangani surat pengantar anak-anak proyek mau melakukan wawancara ke beberapa tempat ibadah dalam rangka suara demokrasi. Silahkan saya buat tanda tangan. Maka mereka lebih kreatif lah, seperti tidak seperti yang dulu, ya. Kemudian ini temanya ada 7 yang sudah kami tawarkan, nggak perlulah saya bacakan Bapak Ibu, ya. Contohnya Bhinneka Tunggal Ika, mengenal belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman. Anak ini kita suruh baca nih, ya. Ya silakan anak-anak, kamu mau ambil yang mana? Saya Bhinneka, Bu. Ya silakan dibaca, kemudian dari situ kamu bisa menentukan topiknya. Wah, lama nih diskusinya, yang seru juga anak-anak kelas 10 pada diskusi ini. Ada di kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Dia baca terus. Kemudian jumlah jamnya tadi sudah. Ini tahapan-tahapan pelaksanaannya, Bapak Ibu, ya. Yang sudah kami lakukan dokumennya, kita yang sudah ada adalah kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kalau dulu namanya KPSP, ya, kita sekarang pakai nama kurikulum AOSP, ya. Kemudian karakteristik, rangka dasar dan struktur kurikulum sudah kami buat. Perangkat ajar ini dibuat oleh Bapak dan Ibu guru, ya. Kemudian panduan pembelajaran asesmen oleh tim manajemen, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila oleh tim manajemen, modul proyek oleh Bapak dan tim, ya. Koordinator proyek, ya, koordinator proyek. Karena koordinator proyek ada jamnya, Bapak Ibu. Jadi kita suruh bikin modul proyek. Ya, dihargai 2 jam pelajaran, sehingga sinkron lah, alhamdulillah, ya. Kemudian ini kegiatan yang sudah dilakukan. Yang pertama, membentuk komite pembelajaran. Ya, kalau di sekolah penggerak ada komite pembelajaran terdiri dari
kepala sekolah, pengawas, kepala sekolah, guru yang mengajar di kelas 10. Melakukan asesmen diagnostik non-kognitif ini kami lakukan dalam rangka mengecek apakah tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu guru buat sudah sesuai dengan kondisi anak-anak. Non-kognitif Bapak Ibu, kita mengetahui kondisi psikologis anak, latar belakang masalah, kemudian apa saja yang menghambat mereka di rumah, sampai ke status sosial ekonomi Bu. Ya, itulah benar yang dikatakan merdekanya di mana? Saya sampai kenceng ngomong, karena banyak banget yang merdekanya di mana. Dari latar belakang yang kita ketahui berdasarkan asesmen baik non-kognitif maupun kognitif, guru merdeka menentukan menganalisis capaian pembelajaran, menentukan modul ajar. Saya ulang Bapak Ibu ya. Jadi dasar adalah ini. Kemudian mengadakan IHT, ya, workshop secara mandiri, kami sudah beberapa kali melakukan secara mandiri terus menerus. Nah, itu kegiatan yang kami lakukan.